Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala juga salawat dan taslim kepada Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi Melanjutkan bahasan doa, kumpulan doa dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan kita akan masuk insyaallah ke doa yang ke... 15 zikir berkaitan dengan mendengarkan azan. Dan saya akan membuka dengan bab ke-13 dan 14 masalah doa masuk masjid dan doa keluar masjid. Di bab 13-nya doa masuk masjid A'udzu billahi al-'azhim wa bi wajhi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung Kepada wajahnya yang mulia dan kepada kekuasaannya yang qadim. dan dari setan atau dari setan terkutuk, doa ini, teman-teman sekalian, dianjurkan agar setiap muslim dan muslimah pada saat masuk ke masjid, mereka memulai dengan kaki kanan, kemudian membaca doa ini. Tetapi doa ini diusahakan didahului oleh doa yang setelahnya ini yang kita akan bacakan. Kalau teman-teman pegang bukunya ada di bawah, Bismillah dengan nama Allah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga ya, salawat dan juga salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah SAW. Allah muftahdi abu abu rahmatik. Ya Allah bukalah untukku pintu rahmatmu. Jadi susunannya adalah kita membaca dulu di bawah, karena kita memulai sesuatu dengan Bismillah. Bismillah, kita masuk kaki kanan ke masjid, ataupun dari pi, luar pintu masjid baru kita baca atau kita baca baru baru kita masuk di depan pintu masjid atau kita pada saat sudah masuk ke dalam dengan kaki kanan sekali lagi nanti keluar dari masjid dengan kaki kiri kita membaca bismillah karena kata Nabi SAW kalau ambil untuk bismillah fahu wa akta semua perkara yang tidak dimulai dengan bismillah maka dia terputus dari rahmat Allah maka dimulai dengan bismillah kemudian kita baca salawat kepada Nabi SAW wassalatu wassalamu ala rasulillah tentu ini semua bisa mengucapkan karena tidak asing lagi insya Allah dalam lisan atau di lisan kita. Kita membacakan salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengatakan man sallallahu alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyara siapa mengucapkan salam kepadaku satu kali maka Allah akan memberikan salam kepadanya sepuluh kali ya. lalu kita minta Allah maftahdi abu rahmatik ya Allah bukalah untukku pintu-pintu rahmatmu dan pintu rahmat artinya rahmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala, rahmat yang luas, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bisa bermakna adalah kita meminta agar pada saat kita masuk ke dalam masjid semua rahmat yang Allah turunkan di masjid karena azan yang terkumandankan, karena uh, yang dikumandankan, karena salat berjamaah sedang berlalu ber, yang akan berlangsung, doa di antara azan dan iqamah, zikir setelah salat. Mungkin ada orang yang baca tilawah Al-Quran, malaikat-malaikat yang hadir menyaksikan sholat. Semua ini, ya, ada banyak sekali manfaatnya. Maka, kita minta seluruh rahmat itu kita dapatkan. Maksudnya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya yang bisa kita raih. Sementara potongan doa tadi yang pertama, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung. Dan ini salah satu sifat Allah Subhanahu Ta'ala, Allah Maha Agung, Maha Mulia. Ya. Kita berlindung kepada Allah yang Maha Agung wa biwajhil karim dan kepada wajahnya yang mulia. Dan ini adalah isbat penetapan tentang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan wa buka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan akan kekal wajah Tuhanmu yang Maha mulia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Ya. Allah mengatakan juga dalam surah Ar-Rahman kullu man 'alaiha fan semua yang ada di muka bumi atau ya, di alam semesta ini fa'an hancur wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram akan kekal wajah Tuhanmu saja yang maha mulia nah, ini menandakan Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah tetapi tentu kita tidak tashbihkan dengan makhluk kita tidak serupakan dengan makhluk Allah dengan kemahakuasaannya kemahasempurnaannya dan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an laisa kamitsri syai'un wa huwa as-sami'ul basir Allah itu tidak ada yang menyerupai dan dia maha mendengar lagi maha melihat ya. Tapi kita imani apa adanya. Dan di antara doa juga sebelum salam, nanti kita pelajari insya Allah di buku kita ini. Ada doa yang dibaca sebelum salam, potongan doa, doa cukup panjang ada potongan doanya. Itu yang kita baca. Wa as'aluka ladzatan nazara ila wajik wa ila Allah aku minta kenikmatan melihat wajahmu yang mulia. Hmm. Ladzatan ila Dan selalu rindu untuk bertemu dengan Syauka ila liqa'ik. Ini juga termasuk isbat tentang masalah itu. Tapi sekali lagi kita tidak serupakan dengan makhluk. Kemudian wasultanihi al dan sultannya kekuasaannya yang kadim. Artinya yang sudah dari dulu selalu ada dan akan selalu ada selamanya. Ini kita mengikrarkan tentang kerajaan Allah bukan kerajaan yang baru. kekuasannya bukan baru. Tapi dari zaman dulu yang Allah wa alam ya berapa lama dan sudah Berapa lama itu semuanya? Kita imani. Ujung-ujungnya setelah semua kata-kata mulia ini kita minta minas syaitan rajim. Lindungilah kami dari syaitan ar-rajim. Yang saya ingin titik beratkan di sini ada terjemahan yang terkutuk ya. Sering begitu. -rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Sebenarnya ar-rajim itu bermakna rajim, rajam yang dilempar. Ya, karena memang syaitan-syaitan itu pada saat mereka coba melakukan pendengaran-pendengaran informasi dari langit, ya, maka mereka dilempar dengan panah-panah api. Makanya dikatakan rajm. Ya. Jadi sebenarnya kita kalau baca A'udhu Billahi Rajim, kita meminta agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala melempari mereka dengan panah-panah api itu. Ini doa kalau kita masuk masjid supaya jangan dilalaikan tentunya. Dan ada beberapa adab masuk ke dalam masjid. Saya tidak teringat sekarang apakah saya sudah jelaskan atau belum. Tapi yang jelas, kalaupun belum Anda bisa ambil informasinya. Kalau sudah, Alhamdulillah. Ini pengingatan. Maka masuk masjid itu teman-teman sekalian dengan kaki kanan. Yang kedua, bertujuan untuk sholat atau ibadah secara umum. Bukan datang ngobrol-ngobrol. Gitu kan. Jadi memang masjid itu tempat untuk melakukan ibadah. Di zaman Nabi SAW sempat dilakukan juga untuk berbincang-bincang, tapi pada hal-hal yang mubah ya. Cuma bukan secara khusus orang meeting di masjid misalnya. Apalagi urusan duniawi ya. Kemudian juga ya, menjaga adabnya agar tertutup aurat dengan rapi. Yang keempat dalam keadaan suci, bersih ya. Kemudian yang kelima juga menjaga suara dan pandangan-pandangan mata dari hal-hal yang Diharamkan ya. Yeah.